Ya, pembesaran di tomradio.com hari ini kita visit di Cafe Bubble di wilayah Tebet. Ternyata di sini ada pengacaranya Nikita Mirjani. Halo Bang. Bang. Ini ketemu dia, Adik. Ada tuh. Ini di mana Bang? Boleh ceritakan di mana? Lagi ketemu mereka, kebetulan mereka ini yang punya kafe di sini. Ya, coba suasananya seperti ini. Kita santai, nyaman, coba untuk minum beberapa minuman yang mempunyai ciri khas dari kafe yang lain-lain mungkin bisa dijelaskan sama adik saya. Artinya ini kafe milik saudara Bang ya? Ya, kafe milik saudara yang punya beliau berdua ini. Abang sendiri sudah mencicipi makanan minuman di sini gimana? Kalau makanannya sih luar biasa. Luar biasa. Makanan-makanan ala Jawa, campur ala Timur Tengah, ada macam-macam. Barusan saya makan. Makan walaupun tidak banyak tapi mempunyai rasa yang spesifik sendiri. Minum apa Abang di sini? Ini saya lagi minum. Apa? Ini namanya juga ya, suasananya rasanya beda. Rasanya yang ada dari pas dicoba. Dan kebetulan saya lagi ketemu dengan keluarga yang ada di sini. Yang bisa jelaskan dia dan dia yang bisa yang punya lah, yang punya. Kalau halo Mbak, selamat malam. Ini kalau boleh kita nih, kita kan lagi visi tadi juga ketemu Bang Fami. Ini boleh diceritakan ini kafe namanya kafe apa? Terus ada makanan apa? Ada bubble. Makanannya beragam, ada makanan Cina, ada Indonesianya juga. Terus sisanya juga terkenal banget di sini. Dan yang pasti harganya terjangkau dan enak banget. Wajib coba sih. Ini di wilayah mana? Di Tebet. Tebet. Artinya ini cocok banget ya buat anak-anak muda yang nongkrong, anak mahasiswa. Terus kita juga ada live musik. Pak, kalau boleh tahu di sini buka dari jam berapa tutup? Kita buka dari jam 11 pagi sampai jam 2 malam. Sampai jam 2. Gimana nih, kan kafe di wilayah Tebet, terus harganya kan ini biasanya kan anak muda yang biasa nongkrong. Benar-benar masuk ke kantong dari semua kalangan, dari yang muda, dari yang kuliah. Terus ada apa aja Bang, makanannya, minumannya? Kalau makanannya, minumannya macam-macam, ada shawarma. Boleh ditunjukin ini apa nih? Kalau saya hari ini lagi nyobain jus jeruknya, terus ada Spanish coffee-nya, terkenal di sini juga. Ini teh susu, rasanya agak Arabian ya. Boleh coba. Nanti makanannya masih coba ya. Jadi bisa nge-review sendiri. Oke. Ini terus ada sisa juga di sini ya? Ada sisa juga. Sisanya kualitasnya oke, tahan lama dan harganya terjangkau sekali. Mas pernah nyoba shisha belum? Belum sih. Ya udah hari ini kita coba di situ tempat musiknya sama di sini untuk tempat penyajiannya. Boleh tunjukin nggak masaknya? Boleh.